memenangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Iya, Feby tahu. Oh, Febri sepertinya tahu ya. Kita harus bersatu kan? Iya kan? Bersatu kok. Sabar. Woi, jangan. Udah berat. Bu, antar pulang dulu ya, Bu. Kamu enggak bakal sesal ini ke Febri kan? Iya, Bu. Ini usahawan. Enggak usah ya. Tapi Bu. Iya Bu. Ceng. Tangan kamu lepasin, Ceng. Lepas kamu. Enggak, saya enggak apa-apa. Oh, ya, oke. Mulai. Udah kayak mak-mak ini, Mak. Ini lagi ada masalah, bukannya cari solusi, malah jongkok. Baper. Diam! Kamu juga diam! Diam di situ, diam di tempat. Diam! Ya, kamu juga diam! Orang main kipas. Iya. Nanti kerjakan yang Febri bilang barusan ya. Feb, tapi Cindy mah masih penasaran ini. Kamu teh kenapa bisa tahu semuanya? Kamu teh bisa tahu kalau nanti selebaran kita dicopot. Terus kamu juga bisa tahu kalau lusa. Maksud Cindy, kalau besok Pak Ustadz mau ngadain sidang Mahkamah Ciraos. Udah, itu tidak usah dibahas ya. Kan besok hari penentuan ya. Nanti kalian langsung ke rumahnya Eros ya. Assalamualaikum. Pak, Feb, Sing, Kesti. Kesti. Kamu kemana aja? Kesti di rumah. Feb, Kesti boleh bicara? Ya boleh atuh. Kalau Asti minta kamu jangan terusin rencana kamu, bagaimana? Febri seperti yang udah tahu kalau Asti mau bicara begitu. Silakan Asti kalau kamu mau cerita. Sampai dah. Alhamdulillah. Kita kesini, Nak. Oh. Ada apa ya? Kagak ada apa-apa, Bang Idoy. Yaudah nyok, turun Bang Idoy. Oh, iya. Potina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zainab. Kang Idoy. Kagak ada babe, Potina. Ini cuman ayah sama Bang Idoy doangan. Iya. Potina,
mau pergi ngider ya? Iya, Cek. Maaf nih, kalau ayah mau ngobrol bentaran, ganggu kagak ya? Boleh, Cek. Silakan duduk. Gitu. Yaudah. Ya, nyobang Ida duduk. Udah, sini. Saya duduk sini aja, Nap. Iya, Bang Ida. Ayo sini ya. Ya. Maaf ya, Potina. Hari gini udah nenamu. Mama kamu? Iya. Asti kasihan sama Mama. Asti... Ini bukan Mama yang minta. Tapi Asti sendiri yang minta. Iya, Febi tahu. Febri sepertinya tahu ya, kalau Asti tak akan bicara begitu. Kamu juga mikir begitu, Sin? Kalau dia juga mikir begitu. Kamu mau kan? Kasih Febri alasan. Kenapa Febri harus mengurungkan rencana Febri? Besok, kata Mama, Papi Ustadz akan menghapus budaya berangkat ciraos. Mama kamu bicara begitu? Papi Ustadz yang bicara sama Mama. Wah! Sarko, kamu kenapa jadi sok sedap, sok asik, sok santuy? Dengar ya, anak kamu itu besok akan menghadapi orang-orang ciraos. Ini masalahnya gawat, ya. Makanya dengerin saya ini. Kita ini harus bersatu. Kita harus mendukung Febri. Kita harus lawan ciraos. Tolong! Tolong! Dang, tolong pulang ke rumah kamu, Dang. Pulang, hitung duit kamu lagi sana. Tolong! Ini dia. Saya tahu maksud kamu ngomong-ngomong hitung duit. Kamu mau kerja sama saya kan? Tenang. Setiap satu karung duit, kamu boleh ambil 5 juta. Oh, ini orang teh kenapanya? Dang, mendingan juga ya. Kalau kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kum. Kata Lorenzo ada. Maaf, Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz. Lihat. Terlaluan sekali mereka. Ya Allah. Jadi gini, maksud ayah, Potina jangan mikir yang aneh-aneh soal babe ayah. Tidak, Ce. Saya itu malah senang sekali ngelihat Ce Zainab sama babe bos akrab. Iya, yeah. Ayo mah emang dari kecil sama babe suka begitu demen bercanda. Babe itu sebenarnya orangnya itu enak gitu, asik buat diajak ngobrol. Udah gitu orangnya baik, iya kan? Tapi jangan ampe nih babe tahu kita kagak sholat. Apalagi kagak puasa nih pas bulan Ramadan. Wah, udah abis diunyeng-unyeng kita diomelin. Iya, Ce Zainab. Iya. Jadi aduh ngomongin gimana ya. Gini loh Potina pan tahu kalau babe ayah itu udah duda. udah lama gitu ya. Kesianan ya Potina. Iya, kesianan tuh babe ayah. Ya, babe itu selalu ngerasa kesepian ngomongnya. Padahal nih kalau Potina tahu nih di rumahnya orang banyak segambreng. Dari masalah supir ade, tukang kebon, Bang Sapi'i, udah gitu security ade, belum lagi yang bebenah kerja di dapur, yang bebenah beberes juga beda lagi noh.
Oh iya, tuh lagi. Ada juga Rini. Rini itu babysitter ayah. Masih di sono juga. Kagak boleh pulang sama babe. Banyak ya, Nap. Iya, Bang Idoy. Pan tadi ayah bilang segambreng. Iya, Nap.